Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana tiba di Peron 1 Stasiun Sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8.50 menit waktu setempat pada Rabu, 29 Juni 2022. Jokowi beserta rombongan terbatas tiba setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam dengan menggunakan kereta luar biasa. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi berangkat dari Polandia menuju Ukraina dengan menggunakan kereta luar biasa pada pukul 21.15 menit waktu setempat. Setibanya di Kiev, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Sinik. Selain itu, tampak pula otoritas setempat hingga Pas Pampres melakukan pengawalan ketat kedatangan Presiden Jokowi di Ukraina.